Bentar lagi Cocon mau pulang, terus gue sendirian masa. Si Cocon mau pulang apa mau KUA? Tulisannya aja KUA loh. Wede. Lebaran sendiri. Saya. Maafin juga aku, kadang suka ngomong yang nggak diatur, nggak diaya kalau ada menyakitkan hati. Gengsku, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Nah, ini tuh udah malam takbiran, gengsku. Seperti biasa, tahun ini kembali kita nggak bisa mudik. Dan ya kita mentaati aturan pemerintah gitu, gengsku. Jadi akhirnya gue tuh di rumah saja, di Jakarta aja, nggak mudik. Biasa kalau nggak mudik ngajakin orang yang nggak mudik juga, yang nggak punya kampung. Nah, tapi jam segini tuh Balasi belum datang. Padahal udah buka puasa. Aduh, bentar lagi Cocon mau pulang, terus gue sendirian masa. Gitu, gengsku. Ya udah, kita tungguin aja ya Balastri sampai sini. Ya. Nih, gengs. Tuh, si Cocon mau pulang apa mau KUA? Tulisannya aja KUA loh. Wede. Yo, Con, salamin buat emak lu ya. Jadi Maya Cocon kemarin itu nggak betah di sini, gengsku. Sekarang dia mau pulang. Yuk, maaf lahir batin ya, Con. Hati-hati. Salamin buat emak. Tuh, gengsku. Pada pulang. Lebaran sendiri. Siapa? Untungnya ada Mbak Lastri. Yes, alhamdulillah ada temennya lebaran lagi. Dulu kita pertama kali nge-vlog. Nah, mau tahu vlog kita waktu itu lebaran berdua, aku jadi imamnya. Nah, nonton di vlog yang ini nih. Tuh. Tara. Ketupat, opor, rendang, terus sambal goreng kentang. Tapi ini bukan buatan Balastri ya. Mana sih kawan? Itu gengsku. Oke. Bangun. Selamat pagi, gengsku. Di hari lebaran yang cerah ini. Enggak cerah juga sih, agak mendung. Masih pagi. Alhamdulillah, masya Allah, ada mbakku lagi nih. Kali ini kita sholatnya beda ya. Yes, tahun ini alhamdulillah di komplekku udah bisa sholat Idul Fitri bareng-bareng. Jadi kalau tahun lalu kan aku yang imamin, sekarang udah bisa nih di lapangan dan lebih khusyuk lagi gitu, gengsku. Yaudah, udah siap mbak? Udah dong. Bangun jam berapa? Kayaknya semalam udah nggak sabar pengen pakai baju baru, baju lebaran katanya. Baru 5:30. Mantap. Yes. Yaudah, gengsku, yuk kita jalan yuk. Wow, tuh masih pik gitu, gengsku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita habis sholat id. Gimana mbak rasanya akhirnya bisa sholat id? Akhirnya kemarin gak bisa sholat, akhirnya bisa sholat. Tapi imamnya bagusan aku lah ya. Alhamdulillah. Sama aja. Tapi kalau yang hari ini tuh bagus, maksudnya lengkap gitu. Betul. Kayak berasa lebarannya ya. Iya, benar banget. Masa kemenangan lah hari ini. Amin. Ya Allah. Itu sedih banget ya tuh, mudah-mudahan ya Allah kita tuh diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Dan udah yang penting disehatkan juga. Oh, iya. Amin. Satu.
itu gengs. Sudah bisa kumpul sama keluarga. Amin amin. Aduh pengen banget, makanya agak sedih ya. Udah dua kali. Udah ayo. Oh. Sudah gengs. Ya, dah. Kita lanjut lagi ya di rumah, kita mau makan ketupat. Asik. Yes, opornya telah tiba. Yeay, makan lagi. Salam. Sini dong. Gue tuh gak pernah didatengin anak-anak ini. Ini tinggal di mana? Di situ. Di mana? Antri dong, antri dong. Yang merah asal bisa jawab pertanyaan. Oke, siap. Ya, ini mah kayaknya dari segini 2000 cukup deh kayaknya. Tawa lagi lo. Nih. Tuh, udah gitu dulu. Nanti tungguin bisa dapat yang ini nih. Asal bisa jawab pertanyaan. Oke. Okay. Nih, segini dulu aja. Oke. Okay. Waduh, ini mau udah 2 kali. Siapa ya? Iya. No, ini makasih ya, Vincent. Ya udah. Nah, sekarang pertanyaan. Oke, siapa yang bisa baca surat Aduha, angkat tangan. Ayo, kamu. Ayo, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli jasaja. Ma wajjaka rabbuka wa ma kola. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yuktika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wawajadaka dolang fa'ada. Wawajadaka a'ilan fa'ak. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdhi. Mantap. Oke, sekarang dapetin ini nih. Mau? Mau. Oke. Jawab pertanyaannya. Tanya apa ya? Gue pikir dulu. Apakah singkatan dari PPKN, angkat tangan? Wih, apa? Romam. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Eh, apa-apa. Siap. Wih, deh. Oke. Tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Tanggal 25 Agustus. 25. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Wih, yang benar. Awal. Harus aku tunjuk dulu, oke? Mau? Mau! Ya, pertanyaan berikutnya. Pancasila sila ke-4, angkat tangan. Wih, apa-apa? Ayo lo. 1. Ayo, 5, 4. Iya. Udah kamu. 3, 2, 1. Ayo, siapa? CP. Iya, mantap. Oke, terakhir ya. Siapakah nama Bapak RT Wisma Pondok Aren? Inyam, Pauji itu. Pak Pauji. Bukan, Inyam. Siapa? Oh ya, lupa. Iya, gimana sih? Lupa. Oke, terakhir. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia? Jokowi. Oh, itu Presiden. Maruf Amin. Maruf Amin. Yes, benar. Nih, udah. Thank you ya. Tutup lagi, kunci lagi. Gimana? Jarang-jarang nih kayak gini nih, geng. Kali ini nih, datang ke rumah. Alhamdulillah. Yuk.
Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maafin banget. Maaf ya aku suka bawel-bawel. Maafin juga aku kadang suka ngomong yang enggak diatur, enggak diaya kalau ada menyakitkan hati. Makasih selalu bantu aku. Kok cinta mewek begini kita? Mas Aiman juga banyak baik sama aku. Makasih, semoga rezekinya makin lancar. Dimudahkan semuanya. Sukses. Mbak juga, terus kita harus sukses bersama. Harus, amin. Amin. Aduh, lebih syahdu banget nih tahun ini. Yuk, kita makan. Gengs Q. Mbak, pasti Mbak belum punya kan uang ini, apa udah punya? Aku memang jujur gak mau punya. Kenapa? Ya udah, makanya ini jangan dipecahin. Ini THR dari aku. Ini THR aja buat Mbak. Ini makanya bagus soalnya. Wah, gitu disimpan ya. Oke. Terus kalau soal uang mah Mbak sih paling pinter nyimpen duit, tabungannya di mana-mana. Wow. Asuransinya di mana-mana, luar biasa. Itu gengsku. Ya udah sekarang kita mau makan dulu ya. Yes, alhamdulillah. Ini hasil Mbak Lasri masak 5 tahun 5 malam akhirnya jadi juga. Selamat berlebaran. Selamat makan. Thanks you. Kita alhamdulillah berkat Mas Riwa Tangerang Tirta Catering, Ibu Pipit yang selalu nyiapin opor tiap tahun buat aku. Luar biasa banget, terima kasih ya Bu Pipit. Opor tahun ini lebih enak daripada tahun kemarin. Asli Bu, lebih nendang rasanya kalau ini. Insya Allah ketupatnya, terus sayur opor, aduh semuanya tuh enak banget. Apalagi nih kentang ininya nih Bu, enak banget. Buat kalian nih nanti lebaran tahun depan atau acara-acara besar, silakan order di Nasi Liwet Tangerang. Makanannya enak-enak. Udah di sini aja ya, gengs Q. Vlog kali ini berlebaran di rumah bersama Mbak Lastri. Oke. Okay. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan dukung terus channel aku Aiman Ricky dan Mbak Lastri yang punya channel. Aku juga mau spesial tahun ini, aku mau mohon maaf juga buat teman-teman netizen-netizen yang mungkin kadang ada yang enggak sesuai dengan harapan kalian. Mungkin ada perkataan aku yang tidak enak, yang tidak diharapkan oleh kalian. Maafin. Mudah-mudahan kita kembali lagi ke fitrah, bersih, lahir batin. Dan mudah-mudahan kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan bertahun berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan benar-benar kita segera terlepas dari corona biar kita bisa lagi merasakan berlebaran bersama keluarga. Oke. Terima kasih ya gengsku, maaf-maaf dan selamat berlebaran. Salam buat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.